derita anak yatim. Anak yatim muda balita, tiada ayah, tiada bunda, dipanggil Sang Maha Kuasa. Deritamu pedih terlunta-lunta. Siang hari pergi sekolah, tidak berbekal apalagi sepeda. Malas pulang datang ke rumah, kangen ibu dan rindu ayah. Anak-anakku yatim, hidupmu tidak boleh menyerah. Engkau bukan manusia yang lemah. Pada Allah tetaplah tabah. Kasih sayang bagian dari ibadah. Pada Rasul patuh dan taat. Anak yatim asbab syafaat. Empati hidup bentuk amanah. Dunia akhirat kita selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah, kami mohon padamu, anugerahkan pada kami atas karunia asma-asmamu yang Maha Mengasihi dan Menyayangi. Wabimunzilati bismillahirrahmanirrahim, limpahkan pada kami anugerah kemuliaan asma-asmamu, penyayang yang tidak pernah pandang sayang, Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Irfa' qadri, ya Allah, ya Rabbana, angkatlah derajat kemampuan kami. Wa yassir amri, mudahkan segala urusan kami, ya Rabb. Washrah sadri, lapangkan hati kami, ya Azizu, ya Ghaffar, ya man huwa kafa, ya Ain Sad, Ain Sin Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, Hamim. Duhai Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, Engkau Zat yang Maha Bijaksana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang Maha Hidup, serta terus menerus menjaga dan memelihara makhlukmu. Bismillahil haibatil qudrah. Atas namamu ya Rabb, berkat anugerah kuasamu yang Maha Mulia. Wabisirril jabaruti wal adim, dan berkat rahasia jabarut yang Maha Agung. Ij'alni min ibadikal muttaqin, jadikan kami hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Wahli ta'atika ajma'in, dan seluruhnya menjadi hamba-hamba yang selalu patuh dan tunduk seraya berserah diri padamu ya Rabb. Waf'ali kada, ya Azizu ya Ghaffar, jadikan kami semua untuk mendapatkan anugerah mukjizat Al-Quran hingga menjadi akhlak dan perbuatan. Hanya kepada Engkaulah kami memohon, duhai pemilik seluruh alam. Allahumma ya Sayyidahu ya Rasulullah, ampuni semua dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini. Jadikanlah kami semua hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, agar mendapatkan jaminanmu dan jaminan Rasulmu di dunia dan di akhirat. Ya Rabb,
kabulkanlah doa kami. Jadikan pertemuan ini penuh barokah dan mendapat syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.